Masa untuk satu pertanyaan Pak Nasir saja kita harus menunda 2 minggu bahkan 1 bulan atau 1 kali masa persidangan? Terima kasih pimpinan. Alangkah baiknya supaya rapat ini efisien, ditunda saja. Dan kalau memang nggak bisa dilakukan rapatnya dalam masa sidang sekarang, monggo dilanjutkan masa sidang berikutnya, enggak Pak? Apakah hanya karena satu orang tidak datang kita tunda dua? Kalau yang timan nggak masuk diakal, masa rekomendasi tidak hadir karena sekretariatan? Rekomendasi tidak hadir itu ya surat dokter dong. Memangnya sekretariatan Komisi 7 dokter ya? Enggak, itu kan tidak masuk di akal. Kok ada orang terpilih jadi direksi tapi tidak masuk akal begini? Apa? Tapi kalau bisa dilanjutkan masa sidang sekarang, jauh lebih baik. Debat panas Adian Napitupulu VS Muhammad Nasir Demokrat. Sidang terpaksa diskors. Enggak mungkin kemudian kita harus menundanya selama 1 bulan lebih. Sementara bulan lebih ini kan terus berproses, berproduksi dan sebagainya. Jadi menurut saya tetap kita lanjutkan, paling tidak kita punya gambaran awal. Setidak-tidaknya mungkin Pak Nasir bisa tanyakan langsung pada masing-masing direksi ini, kepantasan mereka untuk jadi direksi apa sih, pengalamannya apa, kalau memang itu memuaskan Pak Nasir. Kalau saya tertarik untuk tahu rencana kerja mereka aja dulu. Persoalan RKAP, kata timah sudah, kata antam belum, ini juga harus jadi pertanyaan kita loh. Dan pertanyaan ini perlu kita sampaikan tanpa harus menunggu dirutnya sembuh. Baik, Pak Nasir, kira-kira ada pandangan dari Ibu Bapak anggota Komisi 7 lainnya? Apakah hanya karena satu orang tidak datang kita tunda dua? Kalau yang timan nggak masuk di akal, masa rekomendasi tidak hadir karena sekretariatan? Rekomendasi tidak hadir itu ya surat dokter dong. Memangnya sekretariatan Komisi 7 dokter ya? Enggak, itu kan tidak masuk di akal. Kok ada orang terpilih jadi direksi tapi tidak masuk akal begini penjelasannya? Kalau menurut saya, karena waktu kita menjelang reses ini tinggal 17 hari, 16 hari bahkan, apa yang ada di kita bahas? Alangkah baiknya supaya rapat ini efisien, ditunda saja. Dan kalau memang nggak bisa dilakukan rapatnya dalam masa sidang sekarang, monggo dilanjutkan masa sidang berikutnya, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa dilanjutkan masa sidang sekarang, jauh lebih baik. Nasir mengatakan, jikalau lebih bagus, menurut saya pimpinan kita hadirkan juga dirjennya di sini. Kenapa ini barang belum keluar? Terlebih bagus gitu loh, biar selesai. Nah, ini aja mau ditanyain, enggak ngerti. Apa yang sudah dilakukan? Kegiatan gak ada. Paling dia baru kenal, kenalnya saya dirut. Saya ini, saya itu, saya si A, saya si B. Dengan seluruh pegawainya itu. Menurut saya, karena memang dirutnya belum bisa hadir dan ini rapat pertama, nah alangkah baiknya kalau rapat ini ditunda aja dulu. Supaya Gaib setuju. Nanti untuk penjelasannya bisa dijelaskan oleh Dirut Min ID maupun Dirut-Dirut yang lain. Dan kita ingin tanya juga kenapa ini Dirutnya bolak-balik diganti gitu. Kalau dari Antam kami memang belum keluar Pak. Nah, kan belum, yang mau kita tanyain apa? Kan belum ada ini yang mau bisa ditanyain Pak. Menurut saya tunda saja. Karena tanyakan kenapa belum keluar aja itu pertanyaan. Iya itu nanti kita enggak, kalau lebih bagus menurut saya pimpinan, kita hadirkan juga dirjennya di sini. Kenapa ini barang belum keluar? Karena lebih... kalau hanya untuk itu saja kita menunda rapat ini, saya tidak setuju. Kenapa ada banyak hal lain juga harus kita tanyakan? Masa untuk satu pertanyaan Pak Nasir saja kita harus menunda 2 minggu bahkan 1 bulan atau 1 kali masa persidangan? Terima kasih pimpinan. Baik, kira-kira ada pandangan lain dari bapak-bapak sekalian? Ya menurut saya tunda pimpinan, karena nggak, ini belum ada yang kerja ini di Rut sekarang. Mau ditanya pun dia belum tahu apa yang, belum ada yang pernah ngerjakan pekerjaan yang mereka jabatin sekarang. Paling baru koordinasi doang. Adian Napitupulu mengatakan, kita punya gambaran awal. Setidak-tidaknya mungkin Pak Nasir bisa tanyakan langsung pada masing-masing direksi ini. Kepantasan mereka untuk jadi direksi apa sih? Pengalamannya apa?
kalau memang itu membuat Pak Nasir. Kalau saya tertarik untuk tahu rencana kerja mereka aja dulu, ujar Adiana Pitupulu. Pertanyaan ini perlu kita sampaikan tanpa harus menunggu Dirutnya sembuh. Bahkan di sini ada yang lebih lama dari Dirutnya, yang harusnya bisa ikut menjawab sebagian pertanyaan kita, ujar Adiana Pitupulu melanjutkan. Bagus, gitu loh, biar selesai. Nah ini aja mau ditanyain gak ngerti, apa yang udah dilakukan kegiatannya gak ada. Paling dia baru kenal-kenalkan, saya Dirut, saya ini, saya si A, saya si B, dengan seluruh pegawainya. Itu pimpinan. Biar bagus Pak Ardian, ini saran aja, Pak kan partai pemerintah, supaya bagus barang ini, nawacita Pak Joko ini tercapai. Itu menurut saya, terima kasih. Jadi maksudnya selama satu bulan pengangkatannya tidak melakukan kerja apa-apa? Ya paling koordinasi Pak Ardian mungkin. Jadi seluruh buruh diliburkan? Karena seluruh pekerja diliburkan? Enggak, karena profit yang disebut tadi ada 9 triliun tadi, itu Dirut sebelumnya yang menghasilkan. Betul, tapi kalau dibilang satu bulan aja tidak ada kerjanya juga, ya kita harus periksa dong. Serikat pekerjanya, kita harus periksa dong apakah mesin produksinya berhenti atau tidak. Justru saya mau tahu satu bulan ini mereka melakukan apa? Karena, oke lah, misalnya gini, kapasitas produksi Antam sampai akhir pergantian Dirut misalnya sekian juta ton, dalam satu bulan bertambah sekian ratus ribu ton, kan kita perlu tahu perkembangan itu. Dan saya pikir di sini ada yang lebih lama dari Dirutnya yang harusnya bisa ikut menjawab sebagian pertanyaan kita, direksi yang hadir. Baik, ada yang ini memberikan pandangan lagi? Sebelum kita putuskan. Izin pimpinan. Gini aja, yang mau kita kasih kesempatan untuk bicara siapa pimpinan? Nah, bisa nggak nanti menjawab dan memberikan jawaban yang kita ingin dengarkan? Nah, kalau nanti di sini nggak bisa, saya minta ditunda pimpinan. Ya, menurut saya tunda sih, karena menurut saya RKB-nya mereka ini pun saya rasa belum selesai dengan kementerian. Selama mereka menjabat sebagai Dirut, mereka juga belum bisa melaksanakan kegiatan karena RKB-nya juga belum keluar menurut saya. Mungkin bisa diinteraktif lah, biar lebih jelas kan. Apa RKB mereka sudah jelas, sudah keluar, atau sudah bisa dikerjakan? Mungkin kalau itu juga belum kan, cuma belum bisa ditanyain ini apa yang harus dikerjakan mereka. RKB-nya Timah sudah keluar belum? Sudah. Kapan keluarnya Pak? Nah. Kapan? Bapak aja bingung jawabnya. Awal tahun, Pak. Hah? Awal tahun ini. Enggak, ya tanggal berapa? Oh. Awal tahun tuh banyak, Pak. Ini mesti awal tahun ini. Apa baru 3 hari yang lewat? Apa baru seminggu yang lewat? Nah. RKB itu kan, Pak, Bapak baru bisa melaksanakan kegiatan setelah RKB-nya jalan, keluar gitu loh. Sama juga dengan yang lain. RKB-nya udah keluar belum? Kayak Antam. Kan belum keluar mungkin. Menurut saya gitu pimpinan, nah, atau dari awal kita minta tunda supaya clear gitu. Usul keduanya sangat demokratis pimpinan, sangat bijaksana. Usul saya hargai ini? Betul dan saya hormati kedewasaan Pak Nasir dengan usul yang kedua. Kedewasaan, aduh ente nih, ampun. Menurut saya gitu pimpinan. Yeah. Jadi ada beberapa yang nanti menurut saya yang saya pertanyakan barusan tidak bisa diwujudkan. Nah, ya menurut saya kita tunda. Tapi boleh silakan dibuka dan kita kasih batasan mungkin ya setengah jam kalau forum ini tidak bisa memberikan ruang yang jelas untuk rapat ini. Ya udah berarti kita tunda pimpinan. Terima kasih jawaban daripada Menaid. Ya, saya berharap di skor 3 menit kita berembuk di ruang pimpinan untuk melanjutinya. Karena tidak elok kita bersoal jawab di tengah-tengah mitra kita. Oke, baik kalau gitu kita skor 5 menit untuk nanti kembali ke ruang sidang. Terima kasih. Dan untuk rapat berikutnya kita minta. Ya Dirut ini kalau dikasih jabatan Dirut ya bisa menghargain forum ini. Ya kalau enggak kita usulkan untuk diganti aja Dirutnya. Itu pimpinan. Ya Pak.
Terima kasih pimpinan, silakan. Baik, begini, saya usulkan juga kepada ini, kepada rekan-rekan Komisi 7, bagi yang hadir dalam kapasitas sebagai dirut, ya, dirut yang hadir, nanti kita akan minta kita dengarkan pemaparannya, karena saya sebagai sebagai saya bicara sebagai anggota di sini, sebagai anggota. Ya, silakan.